Usai sesi uji bakat selama 2 hari pada penghujung April lalu, akhirnya Nona memilih 10 finalis untuk segmen tajaan pencarian Nona Manis. Bonjour, je m'appelle Uyaina Arshad. J'ai 23. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Uyaina Arshad dan saya berusia 23 tahun. Saya merupakan pelajar tahun akhir Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya dan ini merupakan tahun dan semester terakhir saya. I am fun, outgoing and very opinionated. Saya berpegang pada moto iaitu respect, confidence and modesty. Dan saya percaya kalau seseorang itu berpegang kepada 3 aspek ini, maka dia akan berjaya. Saya Uyaina Arshad, finalis Nona Manis 2015. Hashtag Nona Manis Uyaina. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fatin Husna binti Bahrum. Saya berumur 25 tahun dan saya berasal dari Shah Alam. Kerjaya saya sebagai seorang businesswoman menjadikan saya seorang yang berkeyakinan tinggi. Ini kerana saya berjumpa dengan setiap orang pada setiap masa dan setiap hari. Saya Fatin Husna, finalis Nona Manis 2015, hashtag Nona Manis Fatihin. Hai, Assalamualaikum. Saya Balkish Banu binti Mamat Husni, berusia 21 tahun dan berasal dari Kuala Lumpur. Saya merupakan graduan dari bidang penyiaran dan perfilman dan bagi saya, sebagai graduan dari bidang penyiaran dan perfilman menambahkan lagi keyakinan diri saya untuk menyertai pertandingan ini. Saya, Balkish Banu, finalis Nona Manis 2015, hashtag Nona Manis Balkish. Assalamualaikum, saya Nur Azmin binti Muhammad Noor, berusia 22 tahun, merupakan pelajar jurusan keuangan dari Multimedia University. Saya seorang yang berkeyakinan tinggi, pengalaman saya sebagai seorang pemidato sebelum ini meningkatkan lagi keyakinan saya untuk menceburkan diri dalam bidang pengacaraan. Saya Nur Azmin binti Muhammad Noor, finalis Nona Manis 2015, hashtag Nona Manis Awin. Assalamualaikum, saya Nur Arifah binti Abdul Rashid atau lebih selesa dipanggil sebagai Yuyu. Saya berusia 22 tahun dan berasal daripada Kelantan. Saya seorang YouTuber dan juga blogger. Saya berkebolehan berkomunikasi dengan baik dan berkeyakinan. Saya Nur Arifah binti Abdul Rashid, finalis Nona Manis 2015, hashtag Nona Manis Yuyu Rashid. Hai, saya Siti Mariam Hussein. Saya berusia 23 tahun dan merupakan pelajar tahun akhir Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Ijazah Sarjana Muda di bidang penyiaran UiTM Shah Alam. Saiz bukan ukuran, jadi saya juga adalah salah satu peserta dalam pencarian Nona Manis 2015. Saya Siti Mariam Hussein, finalis Nona Manis 2015, hashtag Nona Manis Mariam. Hai, Assalamualaikum. Saya Nushana Ramit Muhammad Zahari, berusia 23 tahun dan berasal dari Kedah. Saya seorang yang mudah didekati dan mampu berkomunikasi dengan baik. Pengalaman saya dalam bidang sumber manusia mampu menjadikan saya seorang yang matang dan profesional dalam setiap sudut. Saya, Nushadana binti Muhammad Zahari, finalis Nona Manis 2015, hashtag Nona Manis Shadana. Assalamualaikum dan hai. Nama diberi Nurafiza binti Abu Talib atau dikenali sebagai Jaja Talib. Saya berusia 22 tahun dan berasal dari Pulau Pinang. Saya merupakan pelajar UiTM iaitu di dalam jurusan perkhidmatan pelanggan. Apa istimewanya saya? Saya seorang yang tidak mudah putus asa dan sentiasa berani mencuba sesuatu yang baru. Bagi saya, kejayaan tidak akan datang dengan sendiri melainkan kita yang mengejarnya. Saya Nurafiza binti Abdul Talib, finalis Nona Manis 2015, hashtag Nona Manis Jaja Talib. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Nur Syakira Idora binti Ghaffar, 24 tahun berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Merupakan graduan lulusan undang-undang, bersifat terbuka, optimis, sukakan cabaran, peka dalam hal semasa dan fashion pada masa kini. Saya Nur Syakira Idora binti Ghaffar, finalis Nona Manis 2015, hashtag Nona Manis Idora. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Nabilah Humaira Kamaruzaman, boleh panggil Maira. Berusia 24 tahun dan berasal dari Kelantan. Sekarang merupakan seorang pelajar sarjana, penulis novel dan juga model sambilan. Maira seorang yang berpandangan jauh, berwawasan tinggi dan suka untuk meletakkan sesuatu pada tahap yang paling tinggi. Dan suka untuk Maira kongsikan di sini satu kata-kata yang Maira suka pegang
iaitu gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit kerana andainya jatuh, kita masih berada pada pangkuan bintang-bintang. Tapi jangan lupa untuk meletakkan hatimu serendah mutiara di lautan. Saya Nurul Nabila Humaira Kamaruzaman, finalis Nona Manis 2015, #NonaManisMaira. Semoga mereka yang terpilih ini dapat melakukan yang terbaik dalam usaha melahirkan perintis industri penyiaran. Nantikan episod pengenalan bersama 10 finalis Nona Manis pada minggu hadapan. Pencarian Nona Manis.